Kalau anda bercerita tentang penyakit-penyakit yang boleh menyerang mental ataupun ketahanan dan juga kekurangan ketahanan mental, kita nak bercerita bagaimana mental dan juga ketahanan mental itu boleh digunakan untuk memaksimumkan prestasi sama ada di tempat kerja, di sekolah dan di institusi pengajian dan pelbagai lagi tempat untuk sama-sama kita aplikasikan kekuatan dan juga ketahanan mental itu bagi mencapai prestasi yang maksimum. Untuk bercakap lebih lanjut, saya amat berbesar hati untuk bersama dengan seorang pakar ketahanan mental yang juga ketua pegawai eksekutif wellness guru iaitu Encik Wong Yu Jin. Selamat pagi. Hai, selamat pagi. Macam mana mental hari ini? Cergas ya? Sangat cergas hari ini. Sangat cergas. Boleh nampak berdasarkan kepada senyumannya itu. Berseri-seri hari ini. Alhamdulillah. Tengok, saya puji, dia puji di sini. Baik, kita akan bercakap hari ini tentang ketahanan mental. Memaksimumkan prestasi dan juga mungkin menggunakan ketahanan mental itu dalam situasi tekanan tinggi. Yes. Jadi, Tuan Wong Yu Jin juga berpengalaman dalam memberikan taklimat, coaching dan sebagainya. Apa yang boleh kita ketahui tentang ketahanan mental ini? Sebenarnya istilah ketahanan mental mula-mula digunakan dalam bidang sukan untuk para atlet elite supaya mereka boleh mencapai pencapaian yang paling tinggi di dalam bidang sukan. Tapi sekarang istilah ini digunakan dalam bidang perniagaan, dalam bidang akademik dan dalam bidang tentera juga. Dan ketahanan mental sebenarnya adalah cara seseorang menggunakan mental skills supaya dalam masa tekanan tinggi mereka boleh mencapai pencapaian yang paling baik. Okey. Kalau kita lihat, mungkin di setengah organisasi, institusi pendidikan dan tempat-tempat lain, ketahanan mental itu ataupun prestasi mental itu berbeza mengikut individu ataupun tempat. Jadi bagaimana perkara ini boleh diselaraskan? Okey, untuk dalam bidang perniagaan, kita ada satu profiling system supaya kita tahu sama ada apakah skor mental anda, mental toughness anda. So, kita, seperti IQ untuk intelek kita, ketahanan mental ada juga skor. Dan setelah mendapat skor itu, kita akan memberikan satu taklimat cara workshop untuk mengajar konsep-konsep ketahanan mental. Dan selepas itu, kita akan adakan coaching one-on-one. Selepas coaching one-on-one itu, kita akan tahu sama ada dia apakah skill-skill yang diperlukan. Baik. Dalam usaha kita untuk membina kekuatan dan juga ketahanan mental, apakah antara latihan-latihan ataupun praktis yang selalu dicadangkan oleh Tuan Yu Jin kepada mereka yang ingin mendapatkan ketahanan mental optimum itu? Sebenarnya kita boleh dapatkan pengajaran daripada dalam bidang sukan. Dalam bidang sukan yang paling penting adalah persediaan. Dan kebanyakan orang dalam bidang perniagaan, mereka kurang persediaan. Seumpamanya di dalam apabila seseorang memberikan satu ucapan. Banyak orang yang takut bila naik ke pentas di hadapan banyak orang. Itu ada salah satu masalahnya adalah persediaan yang kurang. So, setelah ada persediaan, kita juga mesti tahu tips-tips untuk apabila kita rasa tertekan dan kita rasa jantung kita berdebar. Apakah tips-tips dari segi fizikal dan dari segi pemikiran yang kita boleh buatkan pada masa itu? Seumpamanya, one of the easiest ways adalah untuk bernafas. Sebenarnya, bila kita tertekan, kita kurang bernafas. Kita kurang bernafas. We will hold our breath. So, saya akan mengajar mereka, kita perlukan tegakkan badan kita, buat tegakkan stretching badan sedikit, tutupkan mata, fokus pada pernafasan sahaja tanpa berfikir. Dan kalau mereka terus berfikir tentang apakah masalahnya, mungkin saya tersilaplah, yang paling baik kita kira pernafasan kita. Okey, selalunya dia punya pace atau tempo pernafasan itu bagaimana? So katakanlah you take deep breath in, then bila menghembus keluar, kita akan kira sebagai satu. Then in, out, dua, tiga, empat. Dan kita terus mengira sampai nombor yang besar, mungkin 40, 50, 60. Setelah mencapai 100, most of the time kita akan relax sedikit. Sebab pemikiran kita adalah berdasarkan kiraan itu. Bukan masalah yang mungkin timbul dalam persembahan kita. Baik.
Kalau dalam keadaan kita stres atau keadaan yang tekanannya tinggi, boleh kita aplikasikan juga cara itu? Boleh juga. Sebenarnya dalam apakah apa-apa juga performance yang kita perlukan. So for example, katakan seseorang ada persembahan yang besar. Dia adalah penyanyi. Dan inilah kali pertama dia menyanyi di hadapan tetamu yang begitu ramai. Then dia rasa panik sedikit. So backstage kita akan memberitahu mereka, okay, sekarang jangan fikir tentang tetamu. Apakah yang anda fikir adalah fokus pada masa sekarang saja. Dan cara untuk fokus adalah fokus pada pernafasan anda dan kira. Tetapi mereka mesti cuba dahulu. Okay. So kita mesti mengajar skill ini sebelum masa itu. So dia akan cuba di rumah, dia akan cuba di kerja, dia akan cuba pada masa tertekan, dan bila sampai masa tu, mereka dah tahu skill itu. So kita tidak boleh applykan skill itu pada masa itu saja. Sebelum itu, mereka sudah mesti ada skill ini. Baik. Kalau kita lihat sebelum ini, ada juga movie ataupun filem yang dihasilkan, iaitu anger management, yang mana berkaitan dengan emosi, pengurusan emosi marah dan sebagainya. Tetapi untuk pengurusan mental ini lebih mungkin lebih complicated, kita kata, ataupun lebih rumit. Yes. Bagaimana untuk kita menguruskan mental agar berada dalam keadaan terkawal? Yang paling penting, kita mesti ada konsep-konsepnya. Kita mesti tahu pengetahuan tentang bagaimanakah minda kita berfungsi. Sebenarnya minda kita ni berlainan dengan otak kita. Baik. Minda kita, saya bayangkan seperti seseorang yang lain. Sebab minda kita berfikir tentang apakah yang kita tidak ingin berfikir. Okey. Katakanlah, saya kata kepada anda, jangan berfikir tentang masalah ni. Tetapi anda terus berfikir tentang masalah ni. So, setelah kita tahu bahawa minda kita ni adalah separate daripada kita, so kita mesti tahu cara untuk mengawalnya. Alright. And cara untuk mengawalnya ada banyak teknik. So, salah satu daripada teknik yang saya katakan itu adalah pernafasan. Salah satu lagi adalah visualization. Right. Visualization artinya kita naik ke pentas atau dalam meeting atau dalam ucapan, kita bayangkan bagaimanakah kita boleh berjaya. Sama seperti sukan. Dalam bidang sukan, bila mereka berenang atau berlari atau lompat jauh, mereka bayangkan bagaimanakah mereka boleh mencapai prestasi yang tinggi. Betul, kita menggunakan prestasi minda kita kepada tahap yang maksimum dan optimum, ya. Yes. Ini ada dua personaliti dalam buku yang ditulis ini di hadapannya ini. Kalau boleh kita lihat, fit in 5, better health in just 5 minutes a day. Ini antara yang dikongsikan juga oleh Tuan Eugene. Dalam ini juga ada pelbagai, tu kalau boleh kita lihat. Ini badan orangnya, ya. Jangan tertanya-tanya. Okey, dalam buku ini juga dikongsikan tentang kesihatan fizikal yang baik boleh membantu kesihatan mental. Mungkin apa yang boleh diringkaskan daripada buku ini, Tuan Eugene? Sebenarnya buku ini ditulis oleh saya kerana banyak orang fikir exercise atau bersenam ini sangat susah. Sebenarnya dalam 5 minit sehari, anda boleh jadi sihat. Saya mengajar cara bagaimana seseorang boleh jadi sihat dalam 5 minit sehari. 5 minit? 5 minit sehari. Walaupun dalam from the front page anda boleh lihat badan saya yang fit. Tetapi saya juga mengajar cara motivasi di dalam buku ini. Okay. Dan cara mendapatkan ketahanan mental juga. So, ketahanan mental, motivasi dan fizikal dalam buku ini. Okay. Eat right to win, be sweet smart, snack attack, nutrition juga. Nutrition. Yeah. Baik, ini dikongsikan secara menyeluruh. Terima kasih Tuan Eugene kerana bersama dengan kami. Apa lagi pesan kepada rakyat Malaysia khususnya untuk bercakap tentang ketahanan mental ini? Ada apa-apa pesanan? Ketahanan mental adalah satu konsep yang baru di Malaysia dan actually all around the world, dan kita perlu memberikan tumpuan kepada ketahanan mental supaya all of us, kesemua kita boleh dapatkan prestasi yang paling baik. Walaupun kita ada pengetahuan dan kita juga ada skill. Kadangkala masa tertekan, all is gone. So, betul. Apa yang kita perlukan adalah skill untuk ketahanan mental, dan saya showkan kepada semua orang supaya mendapatkan skill itu.
Baik, insyaAllah. Dalam buku ini juga ada dikongsikan skill itu. Terima kasih Tuan Eugene kerana bersama dengan kami. Alhamdulillah, hari ini mental semua segar-segar belaka. Dalam semua penerbitan juga, semua segar belaka.